duit ya ora dikeki apa neh becake ya. Becake iki nggih pameran tok ya. Baru kita kloter pertama ini 65 tahun ke atas. Nah, bapak yang kemarin di video itu kebetulan usianya 63. Jadi beliau belum termasuk yang menerima. Kemudian yang kedua, video itu dibuat bukan di Gulun, tetapi di Pasar Sleko. Siapa yang membuat orangnya juga ada diketahui. Siapa yang membuat kemarin Mas Dimas ini sudah ketemu. Motivasinya apa, dan kita nggak perlu menjelekkan pas online, sudah kita tutup buku karena sudah yang bersangkutan yang buat video sudah minta maaf. Dan Bu, yang benar itu berarti ditarik atau diapakan becak itu? Nah, itu di sini itu loh, bukan ditarik. Kan diperbaiki dulu. Oh. Satu diperbaiki. Kan waktu kita di Gulun itu kan diperbaiki dua. Kedua itu adalah bapak becaknya kan harus latihan dulu. Engkau nek tiba-tiba kita kasih dia nggak bisa makai gimana ya kan, ini kan makanya diajarin. Ketiga, sudahlah kita ini tahun politik, nanti sudah dituduhnya macam-macam ya toh. Nanti kita kasihkan nantilah habis pilpres apa, supaya orang tahu ini tujuannya bukan untuk pilpres, ini tujuannya kemanusiaan. Kan yang kemarin yang di Gulun itu disuruh datang ke Auri, jalan Auri untuk pelatihan beca dan dinyatakan dengan adanya beca atau enggak. Soalnya kemarin ada berita-berita tuh kalau sering ngapusi gitu loh. Kan waktu di Gulun itu kan didatangkan langsung dinaikkan lagi lah, itu kan beritanya itu kan nggak karu-karuan sama orang-orang kecil ini.